Makasih ya Ian, udah ajak Tata makan di tempat bakso ini lagi. Enak banget. Sama ya Pak, kan kebetulan juga kita lewat sini, terus Ian lapar. Ya ampun Mon, lo kenapa? Lo pasti habis berantem lagi ya? Mon, lo kan udah janji sama gue buat gak berantem lagi. Kenapa sih, Mon? Kenapa lo tega ngingkari janji kita? Apa segitu gak berharganya gue di mata lo? Iya. Enggak, Ray. Enggak gitu, Ray. Ini gak mungkin diem aja ada orang yang nyerang gue. Lo kok diem aja? Harga diri gue diinjek-injek, Ray. Mau gak mau gue harus ngelawan. Sekarang gue tanya sama lo, kalau di depan lo ada orang jahat lagi nindas orang baik, mungkin gak lo diem aja? Udah maafin gue ya, Mon. Gue cuma khawatir sama lo. Makasih banget lo udah khawatir sama gue. Please lo izinin gue untuk bela diri. Seenggaknya gue harus membela orang yang harus gue bela. Janji sama gue ya, lo harus bisa banget menjaga diri lo sendiri. Ya. Ya, gue janji. Oh iya, kok lo tiba-tiba ada di sini? Gue habis ngelamar kerja di sini. Ngelamar kerja? Tunggu, lo lagi butuh uang emang? Enggak, gue nyari kegiatan lain aja. Ya udah, daripada lo bingung, mendingan sekarang gue bersihin luka lo. Ya. Ada yang kurang bila kau tak datang. Kau bercerita tentang dirinya, tentang hubungan yang tak pasti. Ku mendengar kamu meskipun itu. Gue selalu bawa obat itu. Kan lo tau gue suka ngebut, jadi gue harus siap siaga bawa. Makasih ya. Gue akan berusaha gak ngeliatin rasa cemburu gue di depan lu, Mon. Karena gue gak mau ngerusak momen apapun di saat gue ada di dekat lu. Kenapa lu baik banget sama gue, Ray? Kenapa lu gak marah atau ngejauh dari gue setelah apa yang gue lakuin ke lu? Tapi gue juga gak sanggup, Ray, jauh dari lu. Gue sayang sama lu, Ray. Udah lama banget loh, papa gak disetirin kamu. Makasih ya, Kuti Pai. You're most welcome, Mr. Benny Wijaya. Let's go. Bisa-bisanya ya HPS Balo ketinggalan di mobil gue. Dekat bikin kesel, jauh juga tetap bikin gregetan. Kayak
Kayaknya gue beneran dibikin gak bisa lupa deh sama dia. Ada aja masalahnya. Ayo, Sam. Yuk. Go. Makasih ya Ian, udah ajak Tata makan di tempat bakso ini lagi. Enak banget. Sama-sama ya, Pak. Kan kebetulan juga kita lewat sini, terus Ian lapar, makanya Ian ajak Tata makan di sini. By the way, Ian. Apa-apa? Ini tuh tempat makan bakso yang enak banget itu, yang katanya Ian, abangnya buat baksonya pakai celana, ya kan? Paling itu kan gak enak didengar orang. Ih, anak-anak aja. Ih, tapi lihat tuh, itu orang pada merhatiin kita semua. Tapi kan emang bener baksonya enak, Ian. Cuman, gak usah ngomongnya pake celana itu. Maaf ya, Mbak. Ini teman saya emang suka komedi, bercanda mulu emang hidupnya. Maaf ya. Enak banget loh. Ya udah selesai nih makannya nih. Alhamdulillah. Cepet banget ini makannya. Kata habisin aja dulu. Dulu ya. Makasih ya, Pak. Bapak jangan sedih-sedih, Pak. Walaupun istri Bapak lagi sakit, Bapak harus semangat nariknya. Well. Kok jutek banget sih? Ditolongin juga. Pak, ya? Makasih ya, udah dijagain motornya. Hah, Mas? Orang bengkelnya mana? Katanya mau dibenerin nih motor. Gua lupa, tadi kan gua cuma nyari alasan. Biar gua bisa nitipin motor gua. Iya, Pak. Tadi saya ditelepon lagi sama orang bengkelnya. Begitu saya jelasin, ternyata dia bilang kerusakannya nggak parah. Dan kalau habis didiemin gitu, nanti bisa dinyalain lagi. Makanya saya pengen coba. Terus katanya kalau udah nyala, iya, saya langsung bawa ke bengkel. Ini saya langsung mau ke sana. Makasih ya, Pak, udah dijagain. Oh iya, ini kuncinya. Oh, kuncinya. Iya, makasih ya. Iya, sama-sama.